sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita telah berada di waktu yang sudah kita tunggu-tunggu, khususnya keluarga Bapak Aswani. Kita semua sekarang telah berada tepat di depan rumah keluarga Bapak Aswani. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama untuk membuka tirainya. Nanti sore minta bantuan untuk warga di sini, bantu sore hitung mundur ya. Nanti hitung 3, 2, 1, sudah siap untuk bantu sore ya? Siap ya. Bapak sama si ibu sudah siap mau lihat rumahnya? Sudah siap ya. Kalau gitu kita balik badan ya, dia tolong bantu. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, buka tirai. Alhamdulillah, ya Allah. Pintunya jangan lupa salam dulu, bismillahirrahmanirrahim. Lalu ucapkan salam ya. Boleh ibu salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dulu pak. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat ini adalah TV-nya buat Bapak sama Ibu sekeluarga. Alhamdulillah, boleh dipegang nih TV-nya kalau mau. Nih TV yang tim Bedah Rumaji TV berikan buat Bapak Ibu sekeluarga. Yuk. Alhamdulillah, ini sekarang udah punya TV biar bisa nonton TV. Bapak juga kan kerjanya capek, Ibu juga. Pastikan bosen gitu kalau di rumah nggak ada hiburan ya. Ini alhamdulillah udah ada TV, nanti bisa nonton Bedah Rumah di TV ini ya. Dan juga mungkin anak-anak pulang sekolah kalau misalnya bosen belajar, boleh nonton TV sesekali, nonton kartun, nonton Bedah Rumah boleh ya. Senang nggak sekarang udah ada TV di rumah? Senang ya, alhamdulillah. Kalau sebelah sini udah ada kipas angin yang tim Bedah Rumah GTV berikan. Alhamdulillah. Bu, kita udah duduk di meja makannya Bapak sama Ibu sekarang. Bapak terharu banget ngeliat rumahnya sekarang ya. Masya Allah. Ini dapurnya sekarang. Ingat gak dapurnya kemarin seperti apa, Bu? Ingat. Dan ini, Bu, sorenya kemarin ngerasain susahnya masak pakai kayu bakar. Iya. Sekarang Ibu udah punya kompor. Masya Allah, boleh dipegang kompor. Ya. Masya Allah, Bu. Ibu akhirnya punya kompor gas, Bu. Ini semoga Ibu makin semangat masaknya ya. Dan gak susah lagi. Sebelah sini kita lihat, Bu. Ya, ini ada tempat cuci piring. Jadi Ibu nanti cuci piringnya di sini. Kalau habis masak tinggal dicuci di sini. Bagus kan? Bagus ya, alhamdulillah. Dan yang di atas sekarang ini adalah lemari makan. Boleh Ibu buka? Coba Ibu buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah. Wah, isinya ternyata. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu udah punya kulkas sekarang, Bu. Dilihat nih kulkasnya, Masya Allah. Ibu mau buka kulkasnya? Mau buka? Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada isinya, ternyata kulkasnya. Ya, kita buka yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat dari sini, Masya Allah.
Ya Allah, kamar mandinya, Bu. Bapak dan keluarga, Soraya mau mengingatkan bahwa Bedah Rumah JTV tidak memungut biaya sama sekali. Jadi bila mana ada yang meminta uang ke Bapak atau meminta barang-barang yang sudah kami berikan, itu adalah bohong ya Pak ya, itu penipuan, nanti langsung lapor aja ke RT RW di sini. Boleh mengerti? Nanti Jumar juga tolong ingatkan Bapak ya. Baik pemirsa, akhir kata saya Soraya Rashid bersama sahabat saya Dia mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Maka inilah Bedah Rumah yang selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, JTV.